menindaklanjuti terkait adanya pembatasan pembelian solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Jambi pada kendaraan beroda 6, Wali Kota Jambi kembali menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemilik SPBU di Kota Jambi. Dari rapat koordinasi tersebut didapat hasil bahwa penerapan pembatasan ini dijadwalkan akan dimulai pada pekan mendatang. Sementara untuk mekanisme penjagaan, nantinya akan dibentuk tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang akan diatur menjadi 3 shift. Tim gabungan ini nantinya akan mengawasi baik kerja di operator ataupun antrean dan parkir truk yang hanya diperbolehkan di area SPBU saja. Jika antrean melewati area SPBU, maka truk-truk tersebut akan diminta putar balik, bisa saja dikenakan sanksi tilang bagi sopir truk yang tidak mematuhi aturan yang akan diberlakukan. Fasa juga mengatakan apabila nantinya ada SPBU yang nakal, maka pemerintah kota akan meminta pihak Pertamina menghentikan pasokan solar ke SPBU tersebut. Kebijakan ini dilakukan guna mengatasi meningkatnya jumlah angkutan perharinya yang mencapai 4.000 unit yang membeli bahan bakar di SPBU. Hasil keputusannya bahwasanya kita tidak membatasi mobil tersebut, tapi kita membatasi penjual minyak, penyaluran BBM solar kepada mobil-mobil khusus, misalnya mobil angkutan batubara dan mobil angkutan sawit ya. Nah, berapa besarnya tadi kita koordinasikan, jatah mereka 30 liter per mobil, kemudian juga antrian juga tidak boleh keluar dari SPBU ya. Itu yang untuk pemakaian di Kota Jambi, itu mengantisipasi jangan sampai kendaraan solar yang membutuhkan BBM solar milik masyarakat Kota Jambi tidak bisa terlayani dengan maksimal. Lilis Karlina, JEK TV melaporkan.